Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BSIP BPSIP NTT menggelar GBR Agro Standar untuk memperingati HUT pertama. Kepala BPSIP NTT Sofia Ratnawati mengatakan, pelaksanaan GBR Agro Standar ini menjadi ajang sosialisasi lembaga BSIP bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan mengusung tema Agro Standar Hebat Pertanian Maju, dengan GBR Agro Standar ini tujuannya untuk mempererat kerjasama dengan mitra BPSIP BSIP NTT dan mensosialisasikan keberadaan BPSIP BSIP NTT kepada khalayak. Kegiatan ini melibatkan lembaga, institusi, kelompok baik pemerintah dan swasta serta perseorangan di Provinsi NTT yang menjadi mitra kerja BPSIP BSIP NTT. Dengan harapan melalui GBR Agro Standar ini terjadi proses transfer informasi dan komunikasi serta terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik antara BPSIP BSIP NTT dengan mitra kerja. Kita membuat demo Agro Standar kita di depan itu beberapa teknologi, beberapa komoditas baik peternakan, pertanian, horti, tanaman pangan, nah, seperti itu GBR kurang lebih ya. Jadi semua kita keluarkan, kita GBR-kan supaya publik tahu, masyarakat tahu bahwa kami BSIP yang pertama ada loh di sini. Dalam GBR Agro Standar ini, BSIP BPSIP NTT juga menggelar pameran pertanian, pasar murah, pengobatan gratis, talk show, dan beberapa kegiatan lainnya selama 2 hari, yakni dari tanggal 26 dan 27 September 2023. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.